الله وملائكته Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pundi Triadi, wali murid dari siswa Muhammadiyah Klaten Utara bernama Ayu Nida Gandari. Alasan saya menyekolahkan anak saya di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini karena sekali lagi sekolah ini memiliki prestasi yang cukup di antara beberapa sekolah di Klaten khususnya. Lalu yang kedua, referensi kemuhammadiyahan saya, dalam hal ini keluarga besar, latar belakang saya keluarga besar dari Muhammadiyah juga. Jadi hal-hal itulah menyebabkan kami, yang mendorong agar anak saya dan istri saya, keluarga saya juga untuk menyekolahkan anak saya di Muhammadiyah. Jadi bagi Bapak Ibu, nggak perlu ragu, mari kita bersama-sama membangun Muhammadiyah di Klaten. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Ibunda dari calon siswa atas nama Muhammad Raihan Najib dari TK Tadika Prima. Alasan saya ingin menyekolahkan di SD Muhammadiyah Klaten Utara karena saya berharap putra saya bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bisa memiliki pondasi agama yang bagus untuk masa depan dia. Saya mengetahui SD Muhammadiyah Klaten Utara dari bunda-bunda di sekolahan Raihan, dan ada tetangga rumah juga yang menyekolahkan putranya di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Saya berharap Raihan bisa sekolah di SD Muhammadiyah Klaten Utara dan bisa bersama-sama dengan SD Muhammadiyah Klaten Utara menjadi pribadi yang islami, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.